Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa walah. Amma ba'du. Kajian kali ini kami akan menayangkan kisah lengkap Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, istri pertama, istri yang selalu dirindukan, istri yang selalu paling disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatku, dia adalah Khadijah. Dilahirkan di Mekah pada tahun 68 sebelum hijrah. Ia tumbuh di tengah keluarga terhormat dan mulia. Sedangkan bapaknya meninggal dunia pada perang Fijr, atau perang pada masa sebelum Islam. Sayyidah Khadijah ini tumbuh sebagai wanita mulia dan terhormat di tengah kaumnya. Bahkan semasa jahiliyah, dia dijuluki sebagai At-Tahirah, yaitu wanita suci. Nasab beliau adalah Khadijah binti Khuwailid binti Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Quraisyiyah Al-Asadiyah, dan ibunya bernama Fatimah binti Zaidah dari suku Quraisy dari Bani Amir bin Lu'ay. Selain terhormat dan terpandang di tengah kaumnya, Sayyidah Khadijah juga memiliki kemampuan berbisnis yang handal. Hingga akhirnya dia dikenal sebagai pedagang Mekkah yang sukses saat itu. Kafilah atau rombongan dagangannya tiada henti membawa barang dagangan antara Mekkah dan Madinah. Selain itu, dia sering menyewa orang untuk menjual barang dagangannya ke negeri Syam dengan imbalan upah. Maka lengkaplah kemuliaan yang dimiliki Sayyidah Khadijah. Keturunan dari keluarga terhormat, kepribadian mulia, dan kekayaan yang melimpah. Sejatinya, untuk ukuran masyarakat saat itu, kemuliaan Khadijah adalah sesuatu yang sangat agung. Dan boleh jadi itulah puncak impian yang diinginkan seorang wanita pada umumnya. Namun Allah Ta'ala menghendaki kemuliaannya melampaui batas-batas daerah dan usianya, bahkan melampaui batas-batas kehidupan dunia yang fana ini, yaitu dengan mempertautkan hatinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menjadi pendamping pertama di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meraih kemuliaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemuliaan mana lagi yang dapat menandingi dari kemuliaan seorang wanita yang sudah dihormati di tengah kaumnya, berkecukupan dunianya, dan kemudian menjadi pendamping hidup manusia paling mulia di alam ini. Sebuah karunia Allah Ta'ala yang tak terhingga bagi Sayyidah Khadijah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Sayyidah Khadijah adalah seorang janda. Sebelumnya, dia sempat menikah dua kali. Pertama dengan orang bernama Abu Hallah bin Zurarah bin Nabashi At-Tamimi. Kedua dengan Atik bin Aiz bin Umar bin Makhzum. Sebenarnya sudah banyak para lelaki yang datang hendak melamarnya karena kedudukan terhormat yang dimilikinya. Namun dari sekian banyak orang yang melamar, tampaknya belum ada yang berkenan di hati Khadijah saat itu. Adapun akhirnya Khadijah
menerima pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu berawal dari konfirmasi yang sampai kepadanya mengenai kemuliaan akhlak beliau dan sifat amanahnya yang terpuji. Padahal saat itu beliau belum diangkat sebagai Rasul. Maka karena membutuhkan orang yang seperti itu untuk keperluan dagangannya, Sayyidah Khadijah mengutus budaknya untuk menawarkan kerja kepada beliau Rasulullah, yaitu menjualkan barang dagangannya ke negeri Syam dengan imbalan-imbalan tertentu. Keinginan Khadijah bersambut. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerima tawaran tersebut. Maka Sayyidah Khadijah memerintahkan budaknya untuk mempersiapkan barang dagangan yang terbaik miliknya untuk dibawa beliau. Bukan hanya itu, dia pun memerintahkan budaknya yang bernama Maisarah untuk ikut serta mendampingi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam. Dan singkat cerita, berangkatlah mereka berdua, Rasulullah dan budaknya Khadijah, pergi ke negeri Syam itu. Selama di perjalanan, budak yang bernama Maisarah ini menyaksikan beberapa hal yang istimewa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau singgah di sebuah pohon yang dekat dengan tempat ibadah seorang rahib. Lalu sang rahib itu bertanya kepada Maisarah, "Siapa itu?" "Kami orang dari suku Quraisy, penduduk tanah haram Mekah," jawab Maisarah sang budak. Lalu rahib berkata lagi, "Wah, tidak ada yang singgah seorang pun di bawah pohon tersebut kecuali seorang nabi." Para sahabatku, keistimewaan lainnya yang disaksikan Maisarah adalah akhlak beliau yang mulia, tutur kata yang lembut, sifat amanah, dan kejujuran yang tiada tara. Lebih dari itu, Maisarah juga menangkap barokah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang dagangan yang dia bawa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Sekembalinya mereka pulang dari negeri Syam, Maisarah segera melaporkan semua yang dia saksikan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kekaguman Sayyidah Khadijah terhadap Rasulullah pun semakin bertambah. Seiring dengan itu, Sayyidah Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini dia cari-cari. Ya, seorang laki-laki mulia sebagai pelindung dan pembimbing bagi seorang istri. Khadijah tidak dapat menyembunyikan perasaannya. Maka langsung saja keinginannya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suaminya, dia utarakan kepada teman dekatnya bernama Nafisah binti Umayyah dan memintanya untuk menyampaikan kepada beliau Rasulullah agar datang untuk melamarnya. Lalu Nafisah ini menyampaikan keinginan Sayyidah Khadijah tersebut kepada paman Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, dan gayung pun bersambut. Ternyata keinginan Khadijah tidak bertepuk sebelah tangan. Cintanya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab setelah keinginannya disampaikan kepada Rasulullah, beliau pun menyetujuinya. Maka cepat-cepat Hamzah bin Abdul Muthalib mendatangi paman Khadijah yang bernama Amr bin Asad bin Abdul Uzza untuk menyampaikan lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Khadijah. Dan seterusnya dilangsungkanlah pernikahan sepasang manusia yang kemudian Allah takdirkan menjadi tokoh
utama dalam sejarah kaum muslimin dan umat manusia seluruhnya. Saat menikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun. Sedangkan Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun. Dan mahar yang Rasulullah berikan adalah sebesar 12 uqiyah. Itu sekitar 480 dirham uang perak. Demikianlah suratan takdir yang telah Allah berlakukan kepada seorang suami istri itu. Di sanalah terkandung pelajaran berharga bahwa akhlak mulia merupakan bekal kehidupan yang paling utama dan menjadi standar penilaian bagi orang-orang mulia. Sekaligus dia menjadi salah satu pilar utama di dalam membangun bidak rumah tangga. Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Rawahu Tabrani wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Jika datang kepadamu seseorang untuk melamar putrimu, orang yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, agamanya top, akhlaknya top markotop, maka kalau begitu nikahkanlah dia dengan putrimu. Kalau tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Para sahabatku rahimakumullah yang masih menyaksikan channel kami ini, kalau bersedia monggo di subscribe, kalau enggak ya monggo diikuti terus kajian ini. Meskipun antara usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaut jauh lebih muda dari usia Sayyidah Khadijah, namun hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk mengarungi bahtera keluarga yang harmonis dan penuh bahagia. Sang istri Sayyidah Khadijah, meskipun seorang wanita kaya raya dan bersuamikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asalnya orang yang tak berpunya, beliau tetap memposisikan diri sebagaimana layaknya seorang istri. Dengan penuh khidmat dan rasa cinta seorang istri, dia berusaha untuk selalu mendapatkan keridhaan sang suami. Bahkan dia menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang budaknya bernama Zaid bin Harithah karena dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukainya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, walau beristri seorang wanita mulia yang kaya raya, hal tersebut tidak mempengaruhi kemuliaan budi pekertinya. Beliau tetap dengan kemuliaan akhlaknya, baik terhadap keluarganya maupun terhadap masyarakat. Dirinya tidak berubah perilaku tercela hanya karena gelimang harta. Perkara ini merupakan pelajaran berharga bagi setiap keluarga muslim, kita-kita atau para sahabat sekalian, bahwa hubungan dan perilaku suami istri tidak ditentukan oleh latar belakang kedua belah pihak, tetapi ditentukan oleh kedudukan yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Suami tetaplah seorang kepala keluarga, apapun latar belakangnya. Dia berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya, baik pangan, sandang maupun papan, serta melindungi dan membimbing mereka dengan sikap yang baik. Sedangkan seorang istri, tetaplah dia seorang istri yang seharusnya patuh kepada suaminya selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat, serta dituntut untuk menjadi pendamping yang dapat meringankan beban sang suami di dalam suka dan duka. Firman Allah Subhanahu wa taala,
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min anwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah Ta'ala melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain para wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Itu di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34. Kita teruskan kajian kisah Sayyidah Khadijah, para sahabatku rahimakumullah. Dari pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Allah Ta'ala memberikan mereka karunia 4 orang putri dan 3 orang putra. Berarti dari pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah, totalnya putra-putrinya ada 7. Keempat putrinya itu adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Bisa dihafal para sahabat? Pertama Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum, dan Sayyidah Fatimah. Sedangkan putranya lelaki yang dari Sayyidah Khadijah adalah pertama Sayyid Al-Qasim, karena beliau Rasulullah julukannya adalah Abul Qasim. Yang kedua adalah Sayyid Abdullah yang dijuluki At-Tayyib, dan yang ketiga adalah Sayyid At-Tahir. Berarti Al-Qasim, Abdullah, dan At-Tahir. Dan ini mengenai putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya mendapatkannya dari Khadijah saja. Sedangkan anak putra selain dari Khadijah itu, Rasulullah pernah mendapatkan keturunan anak laki-laki dari salah satu istrinya yang bernama Mariyah Al-Qibtiyah, yang bernama Ibrahim. Berarti total putra putri Rasulullah ada 8. 4 perempuan, 4 laki-laki. Yang 7 dari Sayyidah Khadijah, yang 1 dari istrinya yang bernama Mariyah Al-Qibtiyah. Namun Allah Ta'ala berkehendak di dalam takdirnya sesuai dengan hikmah yang Dia kehendaki. Seluruh putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika mereka masih berusia anak-anak. Sedangkan semua putrinya hidup hingga dewasa dan sempat menikah. Namun ketiga putrinya yang bernama Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum meninggal semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Hanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha yang masih hidup setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun hanya beberapa bulan saja. Wa fi riwayah hanya 8 bulan setelah Rasulullah wafat. Kemudian beliau Sayyidah Fatimah wafat menyusul ayahandanya. Para sahabatku rahimakumullah, kita sudahi dulu kajian kisah Sayyidah Khadijah episode pertama ini, dan akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.